Hello everyone, so I'm back and today I'm gonna painting on canvas using acrylic. And as usually, the reference from Pinterest, this. So I finished for sketch with pencil just for sailboat, also for the tree. First step, I'm gonna painting in the sky, and second, I'm gonna painting for water. Sorry for delay to make new video because actually I'm wait for my supplies from Winsor Newton. This is not for sponsor, but this video also preview about this, my new art supplies. So yeah, jadi langkah pertama aku bakal ngukis bagian langitnya, baru airnya. Untuk sketnya aku cuma bikin kapalnya aja, jadi reference-nya from Pinterest seperti biasanya. Dan emang sengaja aku telat bikin new video barunya karena emang nunggu barang barunya ini. So yeah, tanpa berlama-lama, I hope you enjoy and let's get started.
Dan ini hasil akhirnya. Tada. Hasilnya kelihatan lebih ke abstrak. Oke, aku bakal nge-review 3 akrilik yang aku punya, yang sudah aku coba. Yang pertama yaitu dari Royal Talent, yang kedua Polycolor, dan yang ketiga Winsor Newton. Jadi video ini bukan sponsor ya. Yang pertama aku bakal bandingin dulu aja. Jadi menurut aku Royal Talent sama Winsor Newton ini 11-12 hasilnya. Dia pigmen, cuma lebih apa ya, seperti berair. Karena aku sebenarnya jauh lebih nyaman dan lebih suka pakai cat minyak, karena dia lebih thick, lebih bold, pigmen, dan lebih nyaman aja sebenarnya kalau dikuas menurut aku. Karena kalau pakai akril ini nggak jauh beda dengan aku pakai guas atau watercolor, seperti nanggung aja. Tapi oke, reviewnya kembali lagi, yang aku punya ini lebih ke standar. Di kayak Royal Talent yang aku punya nih, yang di Art Creation itu yang standarnya, karena di atasnya dia ada untuk profesional seperti Rembrandt atau Van Gogh, itu sama satu perusahaan dari Royal Talent juga. Dan yang aku punya Winsor Newton Galleria, karena di atasnya itu ada namanya profesional. Dan itu ini aku nggak bisa bahas banyak, review banyak, karena yang aku punya cuma warna metaliknya. Tapi menurut aku udah cukup pigmen, dia juga thick. Aku nggak tahu apa ini memang benar-benar akrilik atau dia sebenarnya akrilik heavy body. Tapi sepertinya akrilik. So next time kalau aku udah habis semua akrilikku, aku bakal nyoba ke akrilik guas atau akrilik heavy body. Bakal aku bedain dan aku pingin tahu perbedaannya. So yeah, time to say thank you for watching yang sudah nonton video aku sampai habis. Bagi kalian yang mau support channel aku biar aku selalu semangat update video barunya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan bagi kalian yang suka fun sama video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Yang punya request atau pertanyaan tulis di kolom komennya. Jangan lupa di share and see ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.